Volevo vengare in Reni dopo la panno sempre 2021. Pengalaman telekomunikasi kontak polis semua terasa langsung pada nama Evan Cornel yang mana menyatakan bahwasanya internet 1669 Korista Fremilin perlu untuk mempertimbangkan koalisi afiliasinya termasuk kepada keluarga besar Merdeka, kepemimpinan Bapak Adipanam Merdeka Jati Suka Nasional Negara Indonesia yang disuka anak berstatus sebagai orang tua kandung dari Insinyur Soekarno. Kepahlawanan historikal kemerdekaan nasional Indonesia, prakemerdekaan nasional Indonesia, dengan jabatan kepangkatan Jenderal Pangkostra RPK, pemberang usia 30 SPKM. Bintangnya ada 7, istrupa seperti jamu, tidak muncul. Maaf, hingga momen konferensi ini saya masih terganggu. Konteknya itu menyatakan bahwasanya Namir Wan Konel masih terhubung dengan pihak-pihak untuk konferensi-konferensinya. Baiklah, saya akan lanjutkan kembali. Pada momen kalender ini, menyatakan bahwasanya 1666 dan Kodiska Framing punya afiliasi ataupun juga koalisi untuk pembiayaan realisasi proyek 4 appointment 1666 di dunia internasional kepada penantian konferensi Ellen Farming Global. Yang mana konteks menyatakan secara independensi dapat juga diselenggarakan dengan koordinasi ataupun konteks selanjutnya perlu ditoleransi. Bapak Adipanam Merdeka jadi juga menyatakan mengakui keberadaan konferensi-konferensi internet 1666 berhubung kondisi kawasan ini dan sesungguhnya didukung ataupun difanatikkan oleh kalangan keluarga Merdeka untuk keterkaitan perencanaan pendirian kepartaian Merdeka ataupun juga Partai Medan Republik Demokrasi Karong sebagai kepartian yang berstatus quo ataupun sungguhnya steering committee persiapan penyelenggaraan untuk Serikat Merdeka ataupun Indonesia Merdeka yang juga bertujuan sebenarnya sebagai pemersatu keluarga besar Merdeka senasional Indonesia kepemimpinan nasional Indonesia selanjutnya atas nama keluarga Merdeka Jenderal Besar Adipanam Merdeka. Pengurusan kembali, reunian kembali keluarga besar Merdeka sebagai pemimpin nasional Indonesia yang berpenjelasan termasuk juga ke dalam politik nasional Indonesia keluarga Merdeka ini. Anda menyatakan Merdeka merupakan struktur reunian keluarga ataupun juga kepartaian sesungguhnya yang direncanakan dan ingin dikonfirmasi kepada internet 1666 Korista Firming dengan steering committee berlogo emblem Serikat Merdeka ataupun juga Indonesia Merdeka pelopor untuk kemerdekaan Indonesia sebagai kronologi historikalnya persiapan kenegaraan Malaya sesungguhnya sebagai kelanjutan dari Indonesia kepada Merdeka Serikat Malaya Merdeka yang terdiri dari emblem-emblem senasional Indonesia untuk Merdeka seperti Aceh dan juga Padang termasuk juga Papua termasuk juga Indonesia Merdeka dan seterusnya dengan tujuan semuanya penyelenggaraan kepemimpinan nasional Indonesia termasuk atas nama keluarga besar Merdeka atas nama Jenderal Besar Adipanam Merdeka untuk kelanjutan eksistensi mata uang rupiah sesungguhnya secara perbankan lokal daerah-daerah yang kontak konfirmasi juga termasuk kepada kalangan keluarga Ibu Megawati Soekarno Putri untuk kelanjutan kepemimpinan nasional Indonesia yang menyiapkan otonomi ataupun otoritas penyelenggaraan mata uang rupiah atas nama lokal daerah-daerah ataupun juga diistilahkan dengan rupiah merdeka Bapak Adipanam Merdeka yang menyiapkan juga pada momen ini termasuk kepada anak kandungnya 1666 Irwan Kornelisca Feminin sungguhnya merupakan kelanjutan kepemilikan tanah air Indonesia dan aset-aset secara nasional Indonesia kenegaraan Indonesia serta ketentaraan dan kepolisian Indonesia
Konte Tru menyatakan bahwasanya organizer komite direncanakan ataupun dikontak kepada Naomi Von Connell sebagai reunion untuk conversation lanjutan kalangan keluarga mereka, Partai Medan Republik Demokrasi Karo. Sebenarnya merupakan bagian dari pengurusan perkara supranatural yang berlangsung di tahun-tahun milenium ini. Kecemburuan ataupun juga konteks membingungkan menyatakan reunian sesungguhnya. Keluarga Merdeka ingin reunian, ada faksi-faksi di dalamnya ataupun juga ambisi-ambisi yang ingin diakomodir ataupun dipercakapkan secara kelanjutannya. Nah, keterkaitan kemungkinan tentang kepemimpinan nasional Indonesia termasuk kepada keluarga Merdeka Medan Republik Karo. Katanya menyatakan adalah kepartaian yang nantinya akan bertujuan pempersatuan reunian keluarga besar Merdeka. Pengurusan kembali, reunian kembali keluarga besar Merdeka. Pemimpin nasional Indonesia. Nah, struktur termasuk juga tentang perencanaan ataupun juga peminatan untuk status panitia penyelenggarakan official sponsor 666 internasional millennium, 666 di dunia, 666 Irwan Cornelis Kavrimli. Pandanya menyatakan bahwasanya Merdeka merupakan kronologi historikal Indonesia sejak tahun-tahun kemerdekaan Indonesia, termasuk merdeka ini kepada Malaysia, Singapura, Irian Jaya, termasuk juga kepada Brunei Darussalam, terus sampai ke Thailand dan Suriname, termasuk juga Kuba dan sebagainya dan sebagainya. Ingin direunikan pada momen-momen milenium ini. Berkaitan juga tentang mata uang rupiah ataupun juga kontek-kontekannya, menyatakan keluarga besar Megawati Soekarno Putri menginginkan untuk kontek-kontekan kepemimpinan nasional termasuk juga kepada Bapak Adi Panah Merdeka Giting Suka. Ini aku tentang 666 di dunia juga dengan status kepemilikannya atas nama anak kandung Bapak Adi Panah Merdeka. Katanya menyatakan menyangkut juga tentang kemungkinan ataupun percakapan tentang Serikat Merdeka ataupun apa itu istilahnya Serikat Merdeka, kontak menyatakan demikian. Diminati oleh keluarga besar Merdeka ataupun juga Ibu Megawati Soekarno Putri menyangkut tentang protokoler untuk persiapan penyelenggaraan negara Indonesia Merdeka ataupun Serikat Merdeka bersama sekutu-sekutunya mata uang rupiah. Termasuk juga kepada Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, termasuk juga kepada Aceh dan Papua dan sebagainya. Untuk kemungkinan tentang pembentukan mata uang bersama 666 di dunia pada awal milenium ini, atas nama 666 Rongkodes Staff Rending dengan status official steering appointment kepada syariat Islamnya 666 di dunia, Helen Family Tuhan. Organizer komite dinyatakan merupakan keluarga besar Merdeka ataupun juga nantinya perencanaan untuk pembentukan Partai Merdeka dengan kebentukan kepartaian merupakan Indonesia yang berpenjelasan protokoler pembentukan Serikat Syariat 666. Serikat Merdeka berlogo mata uang 666 di dunia. Dan kepengikutan termasuk juga kepada ringgit Malaysia, dolar Singapura, rupiah Indonesia, dan mata uang negara-negara sekutu dari Malaya ataupun Indonesia Merdeka. Serikat Merdeka dengan berlogo mata uang bersama 666 dengan status kepemilikan ofisial internasional untuk penantian Ellen Family Tuhan. Conversation kelanjutan untuk Markov Dis International. Koalisi Negara-Negara Malaya berpendirian berketokohan historikal kepada Bapak Adi Panah Merdeka Giting Suka dengan visi kelanjutan Indonesia kepada Indonesia Merdeka ataupun kepemimpinan nasional Indonesia termasuklah atas nama keluarga besar Merdeka dan emblem-emblem Merdeka seperti juga Aceh Merdeka, Minang Merdeka, Papua Merdeka, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan seterusnya. Merupakan kelanjutan kepemimpinan nasional Indonesia nantinya reunian atas nama keluarga Merdeka ataupun Bapak Adi Panah Merdeka sendiri.
dan juga menyangkut tentang autentikasi kembali ataupun kepastian kembali status kepemilikan aset-aset secara nasional Indonesia yang termasuk atas nama Bapak Adiwana Merdeka ataupun kepada nama Adiwana Merdeka ini suka. Kelanjutan kekerabatan keluarga ataupun juga penerusannya termasuk kepada Insinyur Soekarno yang ingin dikonfirmasi secara berkelanjutan untuk status sebagai anak kandung dari Jenderal Adiwana Merdeka Gedung Suka. Merdeka merupakan kepartaian nantinya yang berkepemimpinan umum nasional dengan gelar presiden. Serupa seperti partai-partai politik pada umumnya, dengan kepemimpinan provinsi nantinya kepada istilah gubernur ataupun juga Komandan Jenderal Serikat Merdeka, Konjen. Merupakan partai yang bersusunan pembentukan resimen kelanjutan dari Komando Angkatan Darat ataupun RPK Millennium. Sebagai bagian dari angkatan ketiga setelah kepolisian dan ketentaraan Indonesia. Resmi ataupun ofisial karena juga bertanda tangan Bapak Adiwana Merdeka Gedung Suka. Yang berkepastian ataupun berpenantian kepastian status sebagai pemilik aset-aset secara nasional Indonesia sekaligus juga pimpinan umum dari kepangkatan ketentaraan dan kepolisian Indonesia. Tujuan kaderisasi sebenarnya Merdeka untuk pembentukan reunian keluarga Merdeka ataupun Serikat Negara Malaya. Logo mata uang pemersatunya kepada 666 di dunia yang berpenantian 666 beruang kodestal premium. Serikat Indonesia Merdeka dengan jabatan umum Komandan Jenderal kepada setiap provinsi dan jabatan demisionernya sebagai kaderisasi ataupun juga pendidikan keanggotaan untuk Partai Merdeka, Serikat Merdeka. Komisaris yang berpengakuan loyalitas Serikat Merdeka kepada steering komite ataupun juga kepemimpinan Serikat Merdeka, Partai Merdeka nantinya. Ada resesi partai. Baiklah, demikian pada momen konferensi kali ini, kontaknya terhubung dan seperti termasuk juga untuk perihal-perihal lainnya. Pengalaman telekomunikasi kontak budi supernatural berlangsung ini masih juga berstatus sebagai teror kepada kasarian dari 666 kodis kafir ini. Menyangkut kelancaran konferensi-konferensi yang diselenggarakan juga dan juga berkaitan tentang orang-orang iseng. Sepertinya menyangkut juga pada orang-orang iseng. Terima kasih dan sampai jumpa. Negara Serikat Merdeka adalah kepresidenan serikat-serikatnya nantinya yang berpatok kepada mata uang 666 sebagai mata uang pemersatu lanjutan dari Merdeka. Ya, Pak Melim ini berkaitan poin 666 di dunia yang berketokohan dualisme nantinya kepada Adiwana Merdeka dan 666 ruang kode staff ini. Semua orang dapat menemukan update ataupun informasi-informasinya ataupun konferensi-konferensi selanjutnya dari 666 kode staff ini melalui sosial media internet masa kini, seperti juga Google, termasuk juga Facebook dan YouTube, serta Pinterest dan sebagainya. Sangat terkenal sekali dengan keterkaitan pada momentum pembuktian perkara supranatural yang memang sudah teruji atas nama banyak orang secara internasional lalu juga lokal domestik negara masing-masing. 1660 kondisi kaum ini pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia masih serupa seperti pernyataan saya pada konferensi-konferensi saya yang lainnya. Dan family internasional masih tetap saya akui sebagai ofisial untuk penjelasan momen realisasi dari projek 1666 internasional termasuk juga kepada 1666 ruang kodeskaf ini, 1666 Islam ya, 1666 Trinitas Kristiani, 1666 Bodhisita, 1666 Kingdom di dunia, 1666 Takdir Roh Kudus dengan penjelasan Alien Amateur, 1666 ruang kodeskaf ini. Thank you very much and see you again on my next internet.